Fakta Montserrat Giselle. Satu, ketertarikannya pada dunia akting sudah ia rasakan sejak kecil hingga pada usia 8 tahun ia memberanikan diri untuk bilang ke orang tuanya jika ingin terjun ke dunia hiburan. 2. Awalnya impiannya tak mendapat restu dari orang tuanya karena memikirkan pendidikannya. Giselle pun menunjukkan kesungguhannya dengan memberikan kumpulan video ia berakting. 3. Setelah mengaku kesepiannya dijauhi temannya saat sekolah juga memicu semangatnya untuk memulai karir dari dunia akting. Selain menambah ilmu, ia juga mau menambah teman. 4. Baginya tanpa doa dan dukungan orang tuanya, ia mungkin tidak bisa sampai di titik kariernya saat ini. 5. Dibandingkan K-pop, ia lebih suka musik India. Giselle mengungkap ia sudah gemar menari India sejak usia 2 tahun. 6. Selain dompet dan makeup, patch aksesoris yang berisikan kalung dengan gelang jadi benda wajib yang ada di dalam tasnya. 7. Hewan favoritnya adalah anjing, kucing, dan kelinci. 8. Makanan favoritnya adalah nasi goreng dan tumis kangkung.